Star Semabu Hills dari Star Group menggelar aksi sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Kegiatan sosial tersebut berupa pembagian 8 ton sembako bagi masyarakat di desa-desa sekecamatan Nusa Penida Klungkung. Pemberian bantuan secara simbolis diserahkan pihak Star Semabu Hills dari Star Group kepada masyarakat desa sekecamatan Nusa Penida. Bantuan sembako tersebut terdiri atas beras dan mie instan yang dibagi lagi menjadi dua kategori bantuan. Founder Star Group, Inengah Setar, menjelaskan, pemberian sembako ini merupakan bentuk komitmen Star Group untuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat terdampak pandemi COVID-19 di masing-masing desa sekecamatan Nusa Penida. Bantuan sembako ini merupakan bantuan pribadi dari founder Star Group bagi masyarakat desa di Nusa Penida. Bantuan sembako dibagikan secara tertib di lokasi gudang Star Semabu Hills Resort yang dibantu oleh Babin Kantibnas dan Babinsa desa setempat. Kami ini sudah disiapkan sekitar 8 ton, sudah 8 ton. Tetapi kami ini minta bantuan dengan dari Polsek, dengan Pak Pramil untuk menata yang betul-betul miskin. Kami akan berusaha supaya masing-masing desa itu kena bantuan kami semua. Tapi kami yang mantu ini, supaya tidak masyarakat itu ada curiga, kami dibilangi dapat uang lain-lain, uang bansos, uang segalanya, ini tidak. Ini murni hasil susah payah kita untuk bantu masyarakat Nusa Penida. Makanya kami berulang-ulang minta bantuan dengan Pak Polsek, dengan Koramil untuk menata masyarakat betul-betul miskin harus dapat bantuan saya. Gitu. Nah, kami berusaha. Masing-masing kepala desa akan kami bantu. Co-founder Star Group, Nimadi Murniati, menambahkan, banyak anggota masyarakat mengapresiasi kebaikan serta niat tulus dari Star Group melalui Star Semabu Hills dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Murniati juga menjelaskan, pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat secara nyata dan memastikan bantuan ini tepat sasaran. Merasa prihatin atas keadaan saya, kita melihat masing-masing yang mantan karyawan saya, sepertinya keadaan ekonomi mereka sekarang, kita merasa turut prihatin. Nah, dari kita, karena kita merasa tidak putus bersyukur dan atas hasil keperluan perhajatan yang ini, kita masih akhirnya untuk hari ini kita masih bisa berbagi ala kadarnya. Banyak warga berterima kasih dan mengapresiasi bantuan tersebut. Salah satunya adalah Wayan Kesi, yang sangat berterima kasih kepada Star Group, yang sangat membantu dalam keadaan sulit seperti sekarang ini. Selain beras apa aja? Sama mie sedap. Mie sedap. Harapan kayak kepada Bapak. Ya, semoga lebih baik ke depannya. Terima kasih. Dengan keberlangsungan bantuan sembako oleh Star Group, Star Semabu Hills ini, setidaknya dapat meringankan beban masyarakat. Diharapkan pandemi COVID-19 ini segera usai agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan normal kembali. Agung Rai, Bali TV.